Salam rema firman Tuhan untuk kita di hari ini di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada 4 hal yang saudara harus tahu. Yang pertama, Tuhan berjalan di depan saudara dengan sayang. Yang kedua, Tuhan menyertai saudara dengan sayang. Dia tidak akan membiarkan kita, bahkan meninggalkan kita. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk melangkah, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia menyertai, Dia sudah ada di depan kita. Dan yang keempat, jangan pernah patah hati. Percaya pada Tuhan, tetap bersuka cita, karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Itu obat yang gratis, itu obat yang Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua di hari ini. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam saya dari Ketua Komunitas Generasi Penggenapan, Karel Padiribo. Tuhan Yesus memberkati.